Gempa guys. Gempa. Perum, Puri Asri. Rumah salah satu warga ini rusak setelah gempa melanda Kabupaten Kuningan, Jawa Barat dua kali pada Kamis kemarin. Gempa pertama terjadi Kamis dini hari dengan magnitudo 3,6. Gempa kembali terjadi pada Kamis petang dengan magnitudo 4,1. Dengan tingkat kedangkalannya juga, tingkat kedalamannya juga berbeda. Tadi 6 kilo, sekarang 5 kilo. Mungkin berbicara tadi dampak dulu, seluruh wilayah Kabupaten Kuningan mungkin rata-rata merasakan sebaran gempa ini sendiri. Adapun yang terdampak tadi adalah sebagaimana disampaikan Teh Andin, ada 4 bangunan di 3 rumah dan 1 fasilitas umum musola yang terdampak. Hingga Kamis malam, petugas BPBD masih disebar ke sejumlah wilayah untuk menginventarisir dampak gempa. Tidak ada korban jiwa maupun luka akibat gempa. Tim Liputan CNN Indonesia.